Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam berkat di hati. Bersyukur kepada Ilahi dengan limpah kurnianya, hari ini kita berkumpul dalam satu majlis ilmu lagi di mana kita amat bertuah kerana hari ini ada seorang panel yang kita jemput khas untuk membincangkan topik kita pada hari ini, iaitu Encik Azla Adnan. Baik, tajuk yang kita akan bincangkan hari ini ialah pendekatan psikospiritual dalam menangani stres. Sebelum kita mengupas tajuk pada hari ini, lebih baik kita berkenalan dululah dengan panel kita ni, iaitu Cik Azlan. Izinkan saya untuk memperkenalkan Cik Azlan dululah ya. Baik. Baik, ya. Alright. Cik Azlan ini merupakan lepasan sarjana muda dalam Quran Sunnah daripada UKM, kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat master dalam bimbingan dan kaunseling pula di UKM juga, dan merupakan seorang kaunselor berdaftar dan merupakan founder X-Plan. Okay. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, kita selalulah dengar di media masa tentang stres, dan banyak tentang perbincangan-perbincangan stres ni dalam pelbagai sudut. Hari ini kita bertuahlah, kita dapat mendengar daripada satu perspektif yang lain sikit, iaitu pendekatan spiritual, psycho-spiritual dalam menangani stres. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan stres dalam pendekatan psycho spiritual? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Farid. Okey. Selaku moderator kita pada hari ini. Okey. Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa untuk satu sesi penerangan atau perbincangan perkongsian tentang perspektif stres dalam psycho spiritual Islam. Pertamanya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okay, kita akan berbincang satu tajuk yang penting, especially terutamanya dalam era post COVID yang melingkari hidup kita tentang stres. So selama ini mungkin kita dengar pengertian stres dalam perspektif konvensional. Hari ini saya ingin menerangkan stres dalam perspektif psikospiritual. Secara mudahnya, saya ingin membawa semua pendengar tentang pengertian stres itu sendiri. Stres dalam perspektif psikospiritual adalah kembali kepada fitrah al-qalb, iaitu jantung manusia, al-qalb, kalbu manusia. So kalbu manusia ini adalah sifatnya fitrah, kembali kepada fitrah, iaitu ketenangan. Sebagaimana Allah sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya berzikir mengingat Allah akan mendapat ketenangan. So ketenangan adalah sifat fitrah yang paling asasi bagi diri manusia. Dan bermula, permulaan kepada stres adalah bermula daripada persoalan al-qalb itu sendiri, iaitu jantung manusia itu sendiri. Bukan kalau perspektif konvensional, mungkin saudara dengar, mungkin ada perspektif al-aqlu, akal. Tapi dalam perspektif psikospiritual, ia lebih bertumpu kepada al-qalbu itu sendiri. Itu permulaan. Jadi mari kita lihat apakah gambaran tentang stres ni daripada perspektif psikososial, psikospiritual Islam. Okey. Baik, jadi saya lanjutkan daripada tentang penerangan tentang ketenangan. Lawan kepada stres itu adalah ketenangan. So sebenarnya ketenangan ini sebagaimana yang diungkapkan adalah paksi kepada kefitrahan al-qalb itu. Semula jadi sifat al-qalb, dan al-qalb ini sifat dia, menarik perspektif psikospiritual,
adalah perlukan adalah bersifat naluri beragama, kembali kepada fitrah, naluri bertuhan, sifat bertuhan. Itu yang akan membawa nilai-nilai ketenangan dalam kehidupan manusia. Jadi untuk seterusnya, bagaimanakah gambaran stres dalam perspektif Islam? Saya ingin mengungkapkan, ingin berkongsi satu firman Allah SWT sebagai satu singgungan awal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am 125 yang menyebut, "Man yuridillah an yahdahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'ad fis sama." Maksudnya, "Man yuridillah," barang siapa yang Allah kehendaki, padanya akan petunjuk, maka dia akan dipermudahkan untuk menerima agama Islam itu sendiri. Dan barang siapa yang ingin mendapat mendapat kesesatan ataupun kesukaran dalam hidup, maka Allah akan sempitkan harajan, dayikan harajan ka'annama, sempitkan dadanya seumpama manusia itu mendaki ke langit yang lebih tinggi. Makin tinggi dia mendaki, dia akan dapati bahawa rasa sesak, rasa susah bernafas. Itu adalah gambaran Allah SWT tentang hakikat bagaimana stres itu sebenarnya. Makin kita berada di langit tinggi, makin menipis nilai udara, oksigen yang akan disedut oleh manusia itu. Dia menyebabkan dia rasa sempit dan stres. Itulah gambaran yang Tuhan beri. Manakala dalam perspektif bagaimanakah manusia itu merasa ketenangan, Allah ungkapkan di sini adalah apabila manusia itu mendapat petunjuk dan hidayah iman, maka dia akan dapat rasa nilai-nilai ketenangan dalam diri. Saya menarik juga dalam satu kajian yang saya sempat baca, bagaimana kajian itu membuat kesimpulan kepada golongan mu'alaf, golongan-golongan saudara baru kita yang baru memeluk Islam. Pertanyaan dia, apakah yang saudara rasakan apabila memeluk agama Islam ini? Banyak respon yang diperolehi daripada questionnaire tersebut dijawab oleh mereka, kami memperoleh kelapangan, sebagaimana Allah sebut yashrah sadrahu lil Islam, kelapangan, ketenangan apabila memeluk Islam. Itu pertama. Yang kedua, dia kembali kepada kami dapat menemui makna hidup, pengertian hidup yang sebenar, yang selama ni mungkin mereka yang sebelum memeluk Islam mencari-cari, meneroka, mencari ketenangan dan juga erti hidup itu. Baik. Okey. Itu tadi kalau kita tengokkan memang ada relate jugalah dengan kajian yang pernah saya terbaca juga, iaitu satu jurulatih penerbangan daripada Amerika yang menceritakan bahawa bila sampai satu-satu tahap di langit yang tinggi, seseorang pemandu ataupun juru pilot kapal terbang itu akan merasa sesak. Ya, itu memang jelaslah terbukti mengikut apa yang dikatakan dalam Quran tadi. Jadi apa yang dikatakan dekat sini sebenarnya, seorang itu akan stres bila dia rasa dia tidak boleh bernafas. Berbanding dengan apa yang dikatakan tadi, kalau dia merasa bahagia ataupun dia rasa tenang, dia akan rasa selapang-lapangnya. Seperti mana yang dikatakan oleh orang-orang mu'alaf tadi yang baru yang memeluk agama Islam. Bukan itu saja. Kalau kita tanya juga kepada orang-orang yang dah pencen, yang dah bersara, jadi dia akan merasakan bahawa dia tak dekat tapi dia akan fokuskan kepada lapangnya pada waktu itu. Jadi apakah gambaran daripada yang boleh menyebabkan ataupun kenapa manusia ni boleh menjadi stres? Lanjutan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas persoalan pertanyaan yang dilontarkan. Saya ingin membawa pendengar kepada satu firman Allah SWT yang berkaitan stres, yang terkait dengan stres, iaitu innal insana khuliqa halua. Untuk permulaan ini saya ingin menerangkan bahawa tentang kalimah al-insan, innal insan khuliqa halua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah.
al-insan dalam kalimah ini, saya ingin menarik pendengar semua kepada perspektif Al-Ghazali. Al-Ghazali mentakrifkan insan kepada empat komponen yang utama, iaitu yang disebut sebagai an-nafs, al-aqlu, al-qalbu dan ruh. An-nafs itu jiwa manusia itu sendiri, diri manusia itu sendiri, yang mungkin dia banyak interpretasinya. Dalam konteks ini saya suka mudahkan sebagai psyche, maksudnya apa yang terpendam di dalam diri manusia, sifat yang terenap dalam diri manusia. Lepas tu adalah al-aqlu, itu otak manusia, mental manusia ataupun kognitif. Berikutnya adalah al-qalbu. Qalbu ni adalah jantung manusia. Saya lebih merujuk kepada kalimah jantung. Dan yang keempatnya adalah ruh. Ruh, semua manusia ada ruh. Kecuali apa? Kecuali orang yang meninggal, lah, yang tak bernyawa. So, tandanya adanya ruh sebab kita bernafas, bercakap, melihat, melakukan aktiviti. Itu tanda wujudnya ruh dalam diri manusia. Itu adalah perspektif Al-Ghazali tentang manusia. Jadi kenapa manusia itu stres? So dalam perspektif konvensional yang kita kenal, stres terkait dengan ketidakrasionalan akal, otak, pemikiran yang tidak rasional. Tapi dalam perspektif psikospiritual adalah ketidaksejahteraan al-qalb. Yang kalau saya ingin menarik perhatian semua pendengar, sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat kepada manusia mal dan juga banun, harta dan juga anak pinak. Allah sebut yanfa'u, kalimah akan, ya, present tense kalimah ni yanfa'u, illa man atallah, kecuali yang siapa yang telah kembali kepada Allah SWT dengan hati yang sejahtera, dengan hati. Malah Allah sebut apa, itu adalah penceritaan gambaran Allah SWT di akhir akhirat kelak. Manusia mesti datang dengan hati yang sejahtera. Apa maksudnya? Maksudnya manusia mesti memastikan kesejahteraan itu berada ketika mereka hidup di muka bumi. Barulah dia akan membawa kepada kehidupan akhirat yang betul-betul menjanjikan kesejahteraan yang sebenar. Itu sebagai ringkasan awal untuk tentang persoalan stres tadi. Terjadinya manusia itu daripada empat komponen itu yang menyebabkan manusia itu boleh berlakunya keluh kesah. Okay, itu kalau daripada segi sudut manusia biasa. Jadi sekarang ni cuba kita lihat pula dalam sirah Nabi. Nabi, adakah Nabi juga ataupun apa, menunjukkan ataupun menceritakan tentang stres ni dalam kayat hidup Nabi ni? Okey, baik. Soalan yang baik. Maknanya bagaimana kehidupan Rasulullah, adakah berlaku dalam episod kehidupan Rasulullah yang panjang itu, yang sekitar dalam perjuangan dakwah baginda selama lebih kurang 23 tahun, adakah berlaku rasa sedih? Banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman Rasulullah sebagai yang bersifat manusia juga ada pengalaman-pengalaman tentang rasa stres, bimbang, keluh kesah. Yang saya ingin berkongsi pada hari ini adalah pada satu tahun yang istimewa yang disebut di dalam tinta sejarah Nabi Muhammad SAW, yang disebut sebagai Amul Huzn, tahun duka cita, tahun kesedihan, yang berlaku pada sekitar pada tahun ke-9 Bi'sah, selepas nubuah, era sebelum ni selepas kebangkitan. Selepas nubuah Nabi. So jadi apabila berlaku ni, apa yang menarik dalam peristiwa Amul Huzni ni adalah yang pertama, kewafatan isteri baginda Khadijah Ummul Mu'minin, yang merupa
isteri yang memberi sokongan padu kepada seluruh episod perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam. 3 bulan selepas kewafatan Khadijah, diikuti oleh kewafatan bapa saudara baginda itu, Abu Talib. Yang jaga dia daripada sejak kecil. Ya, betul. Dia merupakan antara pembesar-pembesar Quraisy ketika itu yang dihormati dan menjadi pembela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kematian kedua, kewafatan mereka berdua ini memberi satu tamparan yang besar kepada episod kehidupan Rasulullah. Kerana mereka, kalau dalam bahasa kita sekarang lah, kerana Abu Talib dan juga Khadijah ini adalah insurans kepada perjuangan Rasulullah. Mereka lah pembela Rasulullah dan dikala mereka, Rasulullah dirundung kesedihan, rasa gelisah dan sebagainya, mereka lah yang menenangkan Rasulullah, mereka lah yang mempertahankan Rasulullah. Dan yang ketiga, Amul Huzni ini yang diungkap oleh para sejarawan adalah rasa sedih ataupun stres baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah mendapati dakwah baginda ditolak mentah-mentah oleh pemuka-pemuka Quraisy ataupun kaum Quraisy yang hidup di Mekah itu. Itu yang diungkapkan oleh para sejarawan yang menyebabkan baginda tersangat sedih dan berasa upset dengan keadaan yang berlaku. Jadi kadang-kadang itulah yang mendorong pada saya yang disebut tahun itu adalah Amul Huzni, tahun kesedihan. Ditambah pula peristiwa di Taif, waktu dia berdakwah di Taif, dia dilontar batu, dia dihina, dicerca oleh anak-anak kecil. Waktu itu pun menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan Nabi rasa sedih juga lah pada waktu tu. Ya, betul. Okey. Jadi bagaimana caranya Nabi memulihkan kesedihan dia tu, stres dia tu? Okey. Baik, bagus juga soalan tu. Bagaimana Rasulullah overcome, mengatasi isu-isu kesedihan, tekanan, stres ataupun dalam bahasa moden sekarang yang mungkin disebut anxiety, kebimbangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, apabila Rasulullah berada dalam keadaan yang upset, yang sedih, dan dalam ketika yang sama para pemuka Quraisy ketika itu memperlekehkan, mentertawakan Rasulullah. Wahai Muhammad, betulkah jalan kau ni? Mana Tuhan kau yang kau agung-agungkan yang boleh bantu kau ni? Itu sungguh-sungguh memberi satu tekanan yang kalau kita bayangkan, yang kita kalau kita berada dalam episod Rasulullah itu, kita akan dapat rasakan bagaimana betapa hebatnya tekanan Rasulullah. Sedangkan 6 bulan sebelum itu, dalam tempoh 3 tahun sebelum itu, Rasulullah sendiri dengan juga penganut agama Islam di Makkah ketika itu, dia beri boikot oleh kaum Quraisy selama 3 tahun. Setelah peristiwa itu, kematian pula dua orang pelindung yang mempertahankan beliau, baginda. Jadi apa dia punya intervensi, rawatan yang Rasulullah dapat? Tidak semena-mena Allah melihat, memahami perasaan kekasih kekasihnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berlakulah satu peristiwa yang kita kenali sebagai Isra dan Mi'raj. Ini adalah peristiwa yang sangat besar, bagaimana Allah memberi satu rawatan yang langsung daripada langit kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi keyakinan kepada baginda bahawa perjuangan kau ini adalah perjuangan yang benar. Perjuangan kau ini adalah mendapat dokongan Allah SWT. Lantas Rasulullah dibawa ke langit untuk diberi beberapa petunjuk dan bekalan yang besar. Yang kita tengok dalam sejarah Mi'raj baginda, baginda diberi apa? Anugerah solat, anugerah tentang peristiwa-peristiwa syurga dan neraka, janji-janji kebenaran bahawa kau Muhammad adalah pilihan manusia istimewa di muka bumi yang akan membawa risalah tauhid kepada umat manusia. So dalam perspektif kaunseling apa dia, bolehlah kita kata bagaimana perspektif
Albert Ellis ataupun REBT. Yang disebut ABCD kan. Okay. Kalau kita yang praktis dalam perspektif counseling. So apa yang berlaku dalam dalam fasa Mi'raj terkait dengan ciri-ciri untuk memperbetulkan balik belief system Nabi Muhammad yang mungkin pada episod selepas action dan BAB yang merasa down, rasa upset, lalu Allah datangkan satu rawatan intervensi yang real dalam perspektif Allah SWT. Itu bagaimana rawatan yang Nabi terima secara langsung daripada Allah SWT. Okey. Jadi itu itu yang boleh kita gambarkan sebenarnya Tuhan dah tunjuk macam mana cara-cara kita nak nak merawat. Jadi boleh tak Cik Azlan perjelaskan lagi apakah intervensi-intervensi yang boleh kita lihat daripada sudut psikospiritual Islam ni? Okey. Tadi saya ada bacakan ayat innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. So dalam ayat ni menyebut sesungguhnya manusia ni diciptakan berkeluh kesah. Idza massa, apabila dia disentuh massahu syarru jazu'a, apabila disentuh dengan benda-benda kesusahan, kepayahan, halangan, rintangan dan sebagainya yang negatif, dia akan iza masahu syarru jazu'a, dia akan jazu, dia akan rasa takut, bimbang. Inilah anxiety. Kulikalua ini adalah anxiety yang Allah terangkan secara mudah ni, yang saya permudahkan untuk audien pendengar memahami perspektif anxiety dalam psikospiritual Islam. Wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manua, apabila dia disentuh, masa ni apa maksud dia sentuh, disentuh oleh kebaikan. Wa idza massahu alkhairu, benda-benda yang baik, yang sejahtera, yang menyeronokkan, dia akan jadi manusia yang kikir. Manusia ni kan bila dapat kesenangan pun dia susah, bila dapat susah apatah lagi lah. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT. Okey, itu penerangan tentang perspektif anxiety. Adapun selepas itu dia disebut dalam Al-Quran ada lebih kurang 7 elemen intervensi rawatan yang dikemukakan. Saya buat, saya ringkaskan untuk sidang pendengar-pendengar, boleh saja lihat dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 35. So ayat yang pertama 19 hingga 22 adalah cerita tentang perspektif anxiety. Dan ayat berikutnya 23 hingga 35 dia menceritakan intervensi lanjut yang dicadangkan untuk merawat isu-isu anxiety, mental disorder dan sebagainya. Ini adalah guideline ya. Guideline umum yang Allah berikan kepada manusia. So apabila saya baca ayat ini, ada 7 intervensi, saya menung sejenak. Saya semak beberapa tafsir. Saya cuba menekuni apa sebenarnya rahsia yang Allah sudah lontarkan kepada manusia tentang tentang intervensi-intervensi. Ada 7 intervensi. Antaranya solat. Antaranya adalah bersedekah. Menjaga faraj. Lepas tu ya, menjaga amanah. Ada 7, saudara boleh cek nanti. Saya renung-renung, mencari ilham, mencari pemahaman. Saya mendapat satu nokta yang penting, bahawa Allah ingin menyampaikan kepada manusia intervensi ini yang membawa pengertian ketenangan. Apa maksudnya tuan? Kembali kepada yang pertama saya sebut, mayuridillah an yahdahu yashrah sadrahu lil Islam, dilapangkan jiwa. So ketenangan itu adalah maksudnya kelapangan. Jadi apa saya nak lontarkan pada saudara semua, apa yang saudara rasakan apabila dapat menunaikan solat di awal waktu? Satu. Kedua, saudara nampak orang susah, betul-betul susah. Saudara tak ada duit, tak berapa nak ada duit. Tapi saudara nak tolong. Saudara dapat tolong orang yang susah tersebut,
dan beri dia beberapa pertolongan dalam bentuk kewangan, dalam bentuk kan meringankan tulang beban. Apa rasanya? So jawapannya adalah kelapangan jiwa, ketenangan jiwa. Itu yang saya peroleh. Jadi semua tujuh intervensi itu nak kembali kepada al-qalb, kembali kepada isu stres tadi. Itu adalah jawapan-jawapan yang Allah beri secara langsung bahawa manusia ini perlukan ketenangan. Itulah jawapannya. Okey, nak pergi nak mendapat ketenangan, mendapat kelapangan. Jadi kita bolehlah buat aktiviti-aktiviti yang seperti yang disarankan oleh Cik Azlan tadi, seperti solat, seperti bersedekah, membantu orang-orang yang susah. Jadi ini adalah cara-caranya. Memang kalau sebenarnya bila kita dapat memberi kepada orang, bahagia itu sebenarnya datang daripada kita, dan kemudian kita akan kongsikan kepada orang lain. Jadi inilah cara-caranya yang kita dapat merasakan ketenangan daripada kita nak melakukan perkara-perkara yang stres. Jadi kalau kita tengok pula tadi banyak aktiviti-aktiviti yang dilontarkan tu dalam bentuk ibadah. Kadang-kadang Cik Azlan, ada orang cakap, saya dah solat, saya dah solat, tapi kenapa saya masih lagi tak dapat merasakan ketenangan tu? Jadi ada tak apa orang kata, tips-tips yang boleh membantu supaya seseorang itu dapatkan rasa ketenangan tu? Soalan tentang orang dah solat. Saya dah solat dah. Saya dah buat zikir dah. Saya dah membaca Quran dah. Tapi kenapa ketenangan tu tidak tiba-tiba? Tak sampai-sampai, manalah perginya ketenangan ni? Kan? Itu umpamanya. So sebenarnya dalam solat tu sendiri banyak komponen-komponen yang Allah sebut untuk mencapai satu hakikat yang disebut sebagai ketenangan, satu kesimpulan. Jadi sebenarnya persoalan yang perlu orang yang bertanya, yang kita perlu tanya diri kita sendiri, banyak Allah sebut khusyuk. Sejauh manakah kita melaksanakan komponen khusyuk itu dalam solat? Sejauh manakah kita tidak lalai? Sahun walazian solatihim sahun. So sejauh manakah kita memenuhi tuntutan tersebut? Hudurul qalb, hadir hati ketika solat. Maksudnya kita mematikan ayat demi ayat, pesanan-pesanan yang langsung di antara manusia direct kepada Allah SWT. Kalau saya ingin kembali kepada belakang, ingin saya kongsikan pada pendengar, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada kalangan sahabat menangis. Dan sahabat tanya pada sahabat, kenapa kau menangis? Sahabat ni tanya, macam mana aku tak menangis? Umar menjawab, macam mana aku tak menangis? Sebab kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terputusnya hubungan langsung di antara bumi dan langit. Tak adalah selepas ni. Langsung, maknanya ketika adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa-apa masalah yang ada kepada umat itu ketika itu di Madinah ataupun di Makkah, maka umat Islam ketika itu akan mendapat pesanan langsung daripada Allah SWT. Tapi bila Muhammad meninggal, wafat, jadi hubungan itu terputus, dan hubungan yang tinggal hanya satu saja, hubungan langsung itu adalah solat. So bayangkan saudara, pentingnya solat dalam ni, dalam pembentukan diri manusia. Allah sebut, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Barang siapa yang menjauhi, meninggalkan zikir ni dalam, kalau dalam tafsir berarti solat. Mungkin boleh masuk komponen-komponen lain, tilawah dan sebagainya. Tapi yang utama adalah solat. Siapa sesungguhnya dia telah menempah satu kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit mana? Hati yang tak senang, kehidupan yang tak selesa, hati yang mungkin tidak sejahtera. So itu yang disebut oleh Allah SWT. Jadi si penanya seharus melihat, mengkoreksi diri, menilai diri sejauh mana dia memenuhkan semua pertanggungjawaban solat itu sendiri.
yang saya sebutkan tadi, banyak sebenarnya. So dia kena nilai lah. Kalau dia selesaikan itu, baru dia akan boleh cerita tentang kelapangan jiwa, kesejahteraan mental dia dan sebagainya. Bukan salahnya solat, tapi bagaimana kita aplikasi solat kita yang sebenarnya berlaku atau tidak. Itu depan saya. Okey, tadi kita dah cerita tentang ibadah, maksudnya kita kena perincikan ataupun perhalusi supaya kita mendapat ketenangan itu. Jadi ada tak kalau Cik Azra boleh huraikan serba sedikit tentang surah-surah yang menceritakan tentang anxiety, stress ni dengan kebimbangan ni? Okey, baik. Saya akan kongsikan tentang apa surah-surah yang mungkin terkait dengan bagaimana isu-isu yang kita bincangkan itu, isu stres. Antara yang boleh saya kongsikan adalah surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqadha zahra. So, surah ini diturun dikala Rasulullah menjalankan misi dakwah baginda, menyampaikan risalah Allah SWT di tengah masyarakat Quraisy Mekah. Jadi kalau kita amati, kita baca sejarah Rasulullah dengan segala rintangan, halangan, cabaran, penghinaan, tomahan dan macam-macam kesukaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So benda tu memberi tekanan jiwa ataupun perasaan kepada diri Rasulullah dalam kehidupan baginda. Walaupun baginda, kita selalu sebut dia Rasul, dia Nabi. Oh tidak, dalam perspektif Islam, agama ni, Nabi tetap manusia. Cuma dia ada kelebihan, diberi wahyu, dan dia ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Tetapi kenapa Nabi itu manusia? Kerana supaya tidak ada dakwa-dakwi kemudian hari bahawa dia Nabi. Itu sebab Allah tidak utuskan Nabi itu dalam kepada jin ataupun malaikat. Supaya nanti manusia tak kelim, macam mana aku nak ikut dia daripada jenis jin, aku manusia. Itu Allah, hikmahnya Allah utuskan Nabi Muhammad itu daripada jin, ada jenis manusia. Okey, terkait dengan itu, apa insiden dia? Jadi antaranya boleh saya kongsikan ialah surah Alam Nashrah. Tidakkah kami telah melapangkan laka sadra, dada kamu wahai Muhammad. Allah gunakan kalimah nashrah, lapangkan, balik kepada yang awal tadi saya sebutkan bagaimana perasaan orang yang memeluk agama Islam. Bagaimana lapangnya dada dia. Begitulah lapang, lepas seseorang daripada rasa stres, tekanan, anxiety dan sebagainya. Itulah keadaannya, rasa lapang, rasa luas jiwa ni, rasa mudah, ringan jiwanya. Itulah maksudnya nasyrah, al-insyrah tu, kelapangan tersebut. Wawada'na anka wizra alam nasyrah laka sadra wawada'na anka wizra alladhi anqadha zahra, yang memberatkan belakang kamu wahai Muhammad. Jadi belakang Muhammad tu dibebankan dengan segala tuduhan, tomahan, bebanan-bebanan dakwah untuk disampaikan kepada umat baginda. Wa rafa'na laka zikra, ini janji Allah, dan kami akan angkat, kami telah angkat, wa rafa'na laka zikra, nama kamu, supaya nama kamu diingati oleh umat ketika itu, kaum Quraisy ketika itu disebut-sebut sehingga sekarang. Apa imbalannya? Apa imbalan yang Nabi Muhammad dapat? Nabi Muhammad ada 1.7 bilion pengikut di muka bumi. Betul. Ini adalah kemuliaan yang Nabi Muhammad dapat. Ini adalah janji Allah SWT kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di samping satu kesusahan akan datang dua kemudahan, dua kesenangan. Inilah maksud ayat ini. Ini janji Allah kepada Muhammad. Engkau susah, engkau stres wahai Muhammad, insya-Allah selepas ini akan banyak lagi
kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan hidup yang akan kau peroleh. Dan ia terbukti di akhir zaman ini bagaimana risalah Allah yang dibawa oleh Muhammad terangkat dan diimani oleh ribuan, bilionan kadang-kadang umat Islam, yang menjadi jaminan kepada kita yang Muslim untuk hidup di mahsyar kelak. Fa'ila faragta fansab, apabila kamu dah selesai wahai Muhammad buat kerja dakwah, menyampaikan, hendaklah disertakan, jangan kamu berehat, hendaklah diteruskan dengan kerja yang lain. Apabila kau dah rasa hilang stres dan ni, janganlah mana oi dah lapang, relax-relax, tidak. Apa yang dianjurkan oleh Allah, teruskan melakukan misi-misi yang lain, menyempurnakan tugas yang lain. Ini yang disebut oleh surah Al-Insyirah. Oh, jadi kita kena sentiasa bekerja, sentiasa walaupun dah habis satu tas, kita kena teruskan dengan tas-tas yang lain, yeah, supaya kita dapat berbakti ataupun mencari lagi bekalan kita pada masa yang akan datang. Ya, yeah, itu sebenarnya. Itu ya sebenarnya. Yeah. Dan kalau kita rasa stres, anxiety, kebimbangan, bolehlah kita jadikan ayat ini ataupun surah ini sebagai satu amalan. Ya. Yeah. Tak gitu, Cik Nak? Ya, yeah, betul. Ayat Al-Insyirah ini sangat sesuai menjadi satu amalan yang berterusan bagi setiap seorang Muslim. Dan kena ingat bahawa waktu rehat yang sebenar bagi seorang Muslim apabila dia berada di alam kubur. Di alam dunia ini adalah waktu dia beramal untuk membuat yang terbaik sebaik mungkin dalam kehidupan untuk diperkirakan sebagai amal soleh. Okay. Jadi maksudnya kita jangan berhenti melakukan kebaikan selagi boleh kita lakukan kebaikan di muka bumi ini, sebab kita akan bawa bekalan pada kehidupan kita pada masa yang akan datang. Betul. Okey, baik. Jadi apakah harapan dan kesimpulan daripada hari ini punya perbincangan, Cik Azan? Okey, harapan saya ataupun kesimpulan yang saya boleh kongsikan, saya sebutkan di sini adalah mau tak mau, apabila kita memahami isu stres, kita kena back to basic, kembali kepada akar isu yang saya sebut awal tadi, permulaan tadi adalah al-qawm, kembali kepada kefitrahan manusia. Apa kefitrahan manusia? Adalah ketenangan. Stres adalah benda yang berlawanan, bukan fitrah manusia, bukan fitrah al-qalbu itu. Jadi manusia kena tahu bahawa dia kena mengembalikan ketenangan tu adalah tanggungjawab dia sendiri. Itu yang dia perlu. Itu pertama. Kedua, cerita nak mengembalikan stres ni bukan cerita overnight lah. Ya, maksud dia perlu satu amalan yang konsisten, yang saya sebut 7 intervensi dalam surah Ma'arij. Dia bukan cerita aku solat, aku boleh dapat ketenangan. Tidak. Tapi maknanya kalau sebagai satu contoh yang mudah, sembahyang di awal waktu, kita akan rasa ketenangan. Masuk waktu kita solat, itulah ni erti ketenangan sebenarnya. Kita akan rasa lapang je. So benda tu kena buat konsistensi. That's why 5 waktu tu pada saya, dia punya nilai pemberat yang saya sebut credit hours. So kalau kita tinggal satu credit hours, mungkin tak ada apa-apa. Tapi bayangkan kalau kita kerap kali tinggalkan credit hours, apatah lagi kalau kita buat elective yang lain, sembahyang-sembahyang sunat yang lain, itu adalah elective. Dia akan menarik, memberi pemberat yang berat pada kita punya nilai amal. Kalau dalam bahasa akademik sekarang, CGPA, betul? Dan yang terakhirnya, mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa prevention is better than cure. Al-wiqayah tu khairun minal ilaj. So kita kena prevent dulu, prevention. Jadi jangan bila dah datang masalah baru kita nak bina ketenangan. Itu bukan jawapan. Jawapannya adalah kita kena bersedia daripada awal untuk prevent masalah. Macam saya ada hypertension. Bila dah kena ni, baru saya makan ubat untuk prevention. Tapi sebenarnya prevention yang terbaik alah sebelum kenanya sakit, kontrol makanan, bersenam dan sebagainya. Which is benda tu kita abaikan. So dapatlah dia punya akibat dia. Akibat dia.
Itu ke tiga kesimpulan yang saya boleh berikan pada pada sesi ini. Saudara dan saudari, hari ini bolehlah kita rumuskan bahawa ada tiga perkara tadi yang panel kita katakan. Yang pertama ialah intervensi ataupun rawatan itu adalah satu proses di mana kalau kita solat, bukannya hari ini kita dapat solat maka besok tu kita akan pulih. Jadi dia kena sentiasa berterusan. Solat tu kena berterusan, solat tu kena buat dengan betul-betul mengikut tertib dan susunan yang terbaik. Kemudian dia bukanlah satu seperti kita jumpa dengan Pak Belalang, ni sekejap dah kita boleh jadi pulih. Jadi dia merupakan satu proses yang bukan untuk satu malam, tetapi dia memerlukan satu proses jangkaan yang tertentu untuk menyelesaikan sesuatu isu yang berkaitan dengan stres ke, anxiety ke, ataupun kebimbangan, ataupun beberapa perkara yang berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi kita teruskan kita punya istiqamah supaya apa sahaja yang kita lakukan ini memberikan impak ataupun keselesaan, ketenangan yang kita cari. Sebenarnya bila jiwa tenang, segala aktiviti-aktiviti ataupun masalah-masalah yang datang kita dapat selesaikan dengan lebih baik. Jadi saya rasa terima kasih kepada Cik Azlan kerana berkongsi dengan kita daripada satu sudut pandangan yang lain sedikit, dan saya harap tuan-tuan di sana dapat mempraktikkan ataupun cuba kita semak balik, refleksi, renungkan kemasalahan-kemasalahan yang kita hadapi dan kita cuba selesaikan seperti mana yang telah dikongsikan oleh Cik Azlan tadi. Jadi berjumpa lagi dalam rancangan yang sama pada masa yang akan datang. Assalamualaikum.